Viral rekaman CCTV konsumen cekcok dengan pegawai SPBU di Bandung pada Minggu, 19 Maret 2023, pada video singkat yang diunggah kembali oleh pemilik akun Instagram terang_media menunjukkan suasana di salah satu SPBU di mana seorang operator tengah melayani konsumen untuk pengisian bensin. Saat itu sang operator diketahui menumpahkan setetes dari 2 liter bensin yang diisi oleh wanita itu, sadar akan kesalahannya membuat sang operator langsung meminta maaf, namun siapa sangka permintaan maafnya malah dibalas dengan omelan oleh sang konsumen yang tak terima itu, tak ingin ada keributan membuat operator tersebut terus melanjutkan pekerjaannya, namun wanita itu masih terus mengomelinya. Pria itu diketahui meminta untuk menyelesaikan masalah mereka di luar area kerjanya, namun wanita itu malah mengancam membawa preman daerah rumahnya, akhirnya sang operator yang hilang kesabaran melontarkan kata yang tak seharusnya, alhasil wanita tersebut dan anaknya semakin murka lalu menunjuk-nunjuknya dan melemparkan tas. Sejumlah konsumen yang berada di lokasi pun turun tangan untuk melerai mereka, sang operator SPBU diketahui berakhir berhenti dari pekerjaannya karena kejadian itu. Setelah wanita tersebut dan suaminya mengadu ke manajer. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!